Widih, ngapain lihat serius amat? Nih lagi lihat video buat persiapan MPLS di SMP IT alias PIN 2. Apa aja sih yang harus siapin? Nih, lihat videonya aja. Halo adik-adik, selamat datang di SMP IT alias PIN 2. Kakak ucapkan selamat ya kepada kalian yang telah diterima di SMP IT alias PIN 2. Jangan lupa ya persiapan dari kalian untuk MPLS dan PK di tanggal 17 Juli sampai 21 Juli nanti. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih MPLS itu apa? MPLS itu adalah kegiatan di mana kita mengenal lingkungan sekolah dari mulai kata tertib, guru, dari sekolah, dan sebagainya. Nah, ada juga lah yang harus kalian perhatikan dan jangan sampai kalian nonton ya. Untuk pakaian, yaitu hari Senin kalian pakai baju putih, hari Selasa memakai baju putih, hari Kamis memakai baju asal sekolah, dan hari Jumat memakai baju pramuka. Untuk hari Rabu tidak ada kegiatan MPLS ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa saja yang harus dipersiapkan? Untuk itu, yuk kita tanya Kak Afgan dan Kak Ilma. Yuk kita ke atas. Oleh laki-laki yaitu membawa peci, rambut tidak boleh gondrong, kuku harus bersih, membawa sajadah dalam rak. Karena untuk kegiatan di pagi hari kita akan melaksanakan kegiatan sholat duha berjamaah, murojaah dan dilanjutkan upacara pembukaan. Yang harus disiapkan oleh kita adalah memakai kerudung yang tidak ada, pakai jubah, memakai kain, pakai kostum yang penting, jangan lupa juga membawa peralatan sholat dan Al-Qur'an. Di hari Selasa akan ada pemberitaan dan aksesorisnya ya, mulai dari karton, kardus, styrofoam, dan sebagainya. Selamat berkreasi. Karena kan hari Rabu kita libur, jadi kalian di rumah memaksimalkan waktu dengan baik untuk beristirahat ya. Karena di hari Kamis kita akan melakukan banyak kegiatan. Nah, nanti hari Kamis bakal ada penampilan dari kalian, demo SMU dan juga pengumuman peserta terbaik. Itu siapkan yang terbaik ya. Nah, gimana? Udah oke belum persiapan untuk MPLS-nya? Tenang aja, di hari Jumat nanti kita masih ada kegiatan loh. Tapi, kira-kira apa ya? Apa tuh, Syah? MOPK. Iya, ini MOPK. Tahu aku hari Jumat nanti bakal ada MOPK. Cuma aku kan tahu MOPK banget. Aku juga gak tahu. Itu ada kasal sama kamu dong, bertambah yuk. Kakak, nanya dong, boleh nggak? Boleh, tanya apa? Mau nanya MOPK, MOPK itu apa sih, Kak? MOPK itu masalah orientasi pengenalan pramuka. Jadi kalian bakal belajar tentang pramuka itu. Kayak tadi teknologi PBB, terus tempat. Oh, kira-kira apa tadi sih, Kak, yang harus dikatakan? Kalian cuma perlu bawa alat itu, ambil speedo, dan bawa alat itu. Karena nanti bakal ada pembelajaran tentang kira-kira gamesnya itu apa ya, Kak? Rahasia dong. Yang pasti gamesnya bakal menjual menang sport kalian sama Kakak. Wah, oke, Kak. Terima kasih atas informasinya, Kak Burung. Iya, sama-sama. Syah, aku jadi gak sabar buat besok. Kira-kira bakal ada pagi ya. Iya, aku mau pulang dulu ya, siap-siap buat MPLS dan yang open, Kak. Dadah, Syah. Oh, yes, Min. Nah, sudah siap untuk MPLS belum, adik-adik? Jangan lupa dipersiapkan ya, alat yang diperlukan. Jangan sampai di hari pertama kalian terlambat dan ada barang yang ketinggalan ya. Semangat adik-adik, kami tunggu kedatangan kalian di SMP IT alias PIN 2. Oh, jadi udah harus dibawa. Oke deh, makasih ya Walif. Iya, sama-sama Arina. Iya, ngapain ini berduaan? Gak apa deh, Kak. Orang cuma lagi nanya doang sama Walif. Nanya apa nanya? Udah deh, bubar deh. Iya, udah. Eh, kalian mau pada kemana? Eh, tolong dong kalian mau pada kemana? Woi, closing-an dulu!